Mr. Will, ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue lagi ada di acara IMS 2024 di booth kita, yaitu booth HSR Will dan Aselera Radial. Nah, kali ini tema dari booth kita adalah beda ekspresi tapi setujuan. Jadi ini tema seperti ini kita mengaplikasikan di mobil Civic Turbo kita atau GT1. Nah, ini nih yang beda ekspresi setujuan itu kita coret-coret di sini. Kalian boleh tanda tangan, boleh gambar, boleh tulis nama, akun Instagram, TikTok, boleh banget lah. Pokoknya kalian tulis di sini. Dan sekarang ini sudah hari kelima, jadi sudah ramai banget. Dari hari pertama aja tuh udah banyak banget tanda tangan, sudah lengkap. Nih dari teman-teman di bagian depan, untuk di kap mesin ini khusus diperuntukkan untuk brand ambassador HSR. Ada yang tamu-tamu undangan kita. Dan ada dari WDC juga tanda tangan di sini, dari Delet, dari Not-Not juga ada. Nama Sakbar tadi udah tanda tangan juga. Nah, ini ada velg terbaru, guys. Jadi velg HSR Force punyanya Om Fitra Eri. Mari kita kasih lihat. Ini dia, guys, velg FE04 kita baru launching kemarin bersama Om Fitra Eri dan desainernya, ya. Jadi untuk velg ini sendiri, ini velgnya Om Fitra Eri untuk mobil Civic Type R-nya. Untuk spesifikasinya ini sama banget dengan standarnya, karena Om Fitra Eri itu dia nggak pingin berubah spek, karena mobil Civic Type R itu kan dibuat untuk ajang kompetisi, ya. Jadi samain ukurannya, orang pabrikan sudah memikirkan si mobil itu, jadi enaknya itu tidak dirubah. Dan untuk velg ini sendiri, bahannya magnesium dengan berat ring 19 itu hanya 7,5 kg. Dan warnanya ini warna terbaru, kita nyebutnya untuk warna ini dia magnesium, guys. Jadi bukannya Black Dove atau glossy lagi, tapi nyebutnya sudah magnesium. Nah, guys, jadi untuk warna di sini kita lihat nih, warna hitam full dan ada palang 5 dan ada tulisan FE04. Ini menandakan bahwa seri ini untuk Om Fitra Eri, dan saat ini kita belum menjual massal untuk versi casting atau versi Ford-nya. Hanya Om Fitra Eri yang memakai velg ini, guys. Nah, selanjutnya kita ngelihat booth kita ini sendiri, temanya adalah workshop, galeri atau galeri workshop. Jadi di sini benar-benar kalian dimanjakan matanya melihat velg-velg 100 lebih desain HSR original. Dari yang racing, elegan, sampai yang bentukan OM look juga ada. Nah, ini banyak lain-lain dari paling kecil, dari 14, 15, 16 sampai ring 20 juga ada, guys. Dan bukan hanya velg, tapi juga ada ban dari Aselera Radial, ada Forseum, ada Citex. Nah, di depan gue ini lineup dari ban-ban Aselera, Forseum, Citex. Ada ban AT, HT, CT, ada semua nih. Nah, jadi kalian yang bingung nyari ban-ban yang tapak-tapak lebar, di sini ada. Nah, ini selama acara IMS berlangsung, kita ada diskon 20% untuk velg dan 10% untuk ban. Buruan langsung datang ke IMS 2024. Dan besok hari kita ada launching ban. Jadi sampai saat ini gue belum tahu ban apa yang akan diluncing oleh Aselera. Mungkin besok kita bakal ngasih tahu. Nih sebelah sini nih, Jenny. Nah, ini masih ditutupin. Wah, jangan dilihat dulu. Nanti aja kita lihat, guys. Nah, kalau buat HSR nih sudah, kita ke bagian luar sana. Karena line up dari luar sana ada permainan mesin capit kita. Seperti biasa, kita ada mesin capit yang lagi... ini dia bisa main sendiri, guys. Ya, tadi gue masukin koin. Nah, untuk kalian untuk main mesin capit ini, kalian gampang banget caranya, tinggal follow HSR Wheel, HSR Original, HSR Ford, dan Aselera Radia. Kalian mendapatkan 5 koin yang akan diberikan oleh yang bamba di sini nih. Kita langsung masukin aja, dan ini ada voucher, satu set velg. Ada voucher Rp250.000 juga ada nih, dan dapat kaos. Langsung aja kita coba. Set. Mari bisa apa enggak? Hah, enggak dapat. Enggak dapat, guys. Kita coba sekali lagi lah ya. Nih. Sekali lagi, ini pasti dapat yang ini nih. Coba nih kita lihat. Ya, kita kurang beruntung. Semoga teman-teman ada yang beruntung. Dan kemarin kabarnya sudah keluar berapa banyak ya? Ada 5 katanya di hari kemarin. Nah, kita lanjut lagi ke sebelah sini nih. Jadi ini bagian pelataran Hall D ya. Jadi tepat booth HSR itu ada di Hall D. Kalau kalian masuk itu dari pintu 1 dan masuknya ke parkiran belakang. Parkiran yang 1, 2, 3, 4 banyak tuh, nah situ tuh. Nih line-up-nya. Oh, ini yang terbaru tadi. Nih. Ini yang, oh jangan dibuka. Kan masih launching. Velg-velgnya mana? Oh, ada 2 ya velgnya. Oh, ini ada Tobuali. Gara-gara bannya ini pakai 35.
Nih guys, di sini juga ada nih merchandise dan BBK. Jadi pintu booth kita itu ada dua, dari sebelah sini satu. Ini benar-benar kayak lu masuk tempat workshop gallery di sini. Nah, ini ada BBK. Ini BBK, ini 6 pot, ini buat disc brake ininya elektrik. Ini lengkap, ada warnanya keren. Ada warna hijau Tosca, kuning warnanya F30 nih. Hitam, putih, orange. Tuh ada biru, ini alloring kit, coilover dari provider kita ada juga. Ada Red Max juga, dan ada merchandise baju. Nah ini baju-baju sering gue pakai, tapi yang ini, itu kayaknya nggak ada. Ini sih terbatas. Tapi kalau kalian mau, langsung aja DM di merchandise ASR. Kita lanjut ke sebelah sana. Sebelum kita lihat mobilnya, kita harus ngeliat dulu nih rangka dari si mobil listrik ini sendiri, si BYD nih. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Jadi baterainya itu benar-benar terlindungi. Lu jangan takut, katanya meledak lah, jangan takut rusak. Karena garansinya juga cukup panjang. Nih, jadi kayak gini tuh. Itu ada blade baterainya, ada shell to bodinya, lengkap lah di sini. Dan ini ada gambar-gambar untuk secara instrumennya kelistrikan si mobil ini sendiri. Nah, langsung aja kita lihat mobilnya. Yang mana ya? Lagi sepi kita cari. Nih, yang ini boleh deh kayaknya nih. Yang ini nih. Wah, ini BYD Dolphin. Secara kasat mata gua, yang gua lihat mobil ini compact. Abis itu bentukannya enak dipandang, bulat-bulat, nggak kayak mobil yang kotak-kotak mobil listrik sekarang. Nah, tapi ada minusnya nih, gua harus nyebut minusnya. Menurut gua ya, dia handle pintunya masih begini. Tuh, sedangkan mobil zaman sekarang itu sudah handle tarik. Nah, dia begini. Dan dari interiornya aja dulu kita lihat. Ini aneh sih, dari luar nih agak minus yang tadi tarikannya, tapi dari dalam ini udah keren banget. Nih. Dan head unitnya dong. Yang paling canggih head unitnya dari mobil ini. Dia bisa muter. Asik. Oh, ini udah 360 juga, tuh. Dan di sini walaupun mobilnya diam ya, AC tetap hidup karena mobil listrik. Tuh, dia sepanel ini sama warna, warna biru-biru. Nah, untuk mobil ini sendiri, dia ada two-tone warnanya. Jadi ada warna biru, warna grey di atasnya. Velgnya, ini dia pakai dengan ukuran, sebentar kita cek guys. Ini dia pakai di ukuran, kok nggak kelihatan? Oh nih, 205, 50 di ring 17. Ini sih velgnya menurut gue, ya mobil listrik zaman sekarang lah, begini-begini bentuknya, tapi kurang enak dipandang kalau kita pasangin velg Amarasi, KLG, Mirror. Jadi pasti lebih kece lagi nih. Karena velg-velg yang gue sebutin tadi itu adalah velg-velg terlaris kita di mobil-mobil listrik nih. Apalagi kita pasangin ring 17 atau naik satu step ring 18, pasti lebih oke kan. Nah, ada apa lagi mobilnya? Ini yang Dolphin. Yang paling laris, kayaknya yang depan tuh yang viral. Tapi lagi rame, nggak apa-apa, kita lihat-lihat aja. Nah, selanjutnya ini mobil listrik yang menurut gua aura-aura mobil kencang nih. Yang pertama, dari joknya ini meluk banget nih. Joknya ini kayak jok racing, meluk banget. Dan di sini kita duduk jadi penumpang tuh, lu kayak seakan-akan pingin dibawa kencang. Dan untuk instrumen dalamnya, ini mewah banget dan head unitnya kembali lagi. Dia selalu besar-besar banget dan bisa muter. Jadi lu nggak perlu ganti head unit yang lain-lain, ini aja udah cukup banget. Gede, dia gue nggak tahu berapa inch. Pokoknya tuh mobil-mobil dari BYD tuh pasti head unitnya keren-keren abis ya. Apakah head unitnya dijual untuk mobil biasa? Kayaknya pengen gue pasang deh. Nah, di sini masih banyak yang lain. Karena boothnya lagi rame, gue bakal ngasih kilas-kilas aja. Ayo sini.
Ini dia, ini ada mobil yang brandnya bernama Seres ya. Nah ini mobil imut-imut, warnanya banyak pilihan. Ada warna biru, pink. Nih kita lihat nih, sini. Tuh, bapak ini aja sampai pingin banget gini ngeliat. Ini imut banget ya, ini compact banget kalau lo punya ini buat ke jalan-jalan perkotaan aja, berangkat kerja, pulang kerja, enak banget pasti mobil ini. Pertama bebas ganjil genap, yang kedua compact, irit. Iritnya bahan bakarnya yang jelas pasti irit lah untuk konsumsi PLN-nya. Nah. Wah. Ini nggak ada lagi ya yang warna-warna standar hitam udah sewarna. Jadi bodinya warna pink, ini warna biru, nyebutnya apa ini? Biru ya? Biru, putih. Dan atasnya nih guys, walaupun mobil kecil tapi ada reknya di sini. Ini sayang kalau gunanya takut lecet kalau gue mah. Ini dan bokongnya yang gue suka. Nih. Karena bentukannya dia lebih gendut dan kalau dibuka tuh. Ini sih naro koper enggak bisa. Naronya cuman buat ke pasar lah ya. Lu naro beli buah, beli daging masih bisa. Tapi bulan Januari bisa. Swalayan. Tapi kalau buat naro koper enggak bisa kalau mau dilipat. Tuh. Kecil banget ini bagasinya ya. Tuh, Seres. Aduh, ini sama teman-teman gue dimasukin ke dalam mobil Seres. Tapi ini masih nyaman loh. Ini rebah lah, kursi depan ini menurut gue rebah. Dan untuk jarak kaki gue dapet dengkul gue ini masih mentok, tapi masih enak aja. Atasnya nggak mentok. Nih, enak-enak ini mobil. Tapi ya berempat ya, jangan lu pakai berlima. Pasti sempit, badan gue gede. Nah ini kalau cara bukanya nih yang masih minus nih, dia belum ada buat narikan belakang tuh, dan dia belum bisa ininya maju, dianya ngegeser, harus manual. Jadi kalau ada penumpang di belakang mau turun, nggak ada penumpang depan, agak susah. Bantingannya oke. Jadi guys, gimana, kalian berminat nggak beli mobil Seres ini dengan sekompak ini? Semenarik ini warnanya. Nah, kita lihat aja yang lainnya lagi, oke? Gua udah di boothnya VinFast. Ini salah satu pabrikan mobil listrik juga, guys. Nah, ada yang menarik. Warna mobilnya sama kayak baju gua nih. Tuh, sama banget nih warna hijaunya. Tapi ini siraliknya lebih banyak. Nah, ini kan mobilnya lagi yang kekunci nih. Gua bakal nyari yang kebuka. Kayaknya ini nih, ini sama sih. Ini kunci juga nggak? Nah, bener. Ini mobil listrik yang fiturnya juga udah oke punya nih. Nih, ini warnanya banyak pilihan, fiturnya juga menarik. Dan di sini lo mau yang gimana? Tipe-tipenya banyak. Ada yang warna hijau juga, tapi beda tipe. Beda tipe. Yang ini namanya apa? Gue lihat dulu. Oh, ini FV34. Nah, kalau kita lihat dari looknya, dia pakai ban dengan ukuran ring 18 lo ini. FV34 18 lo. Jadi kita pasang ring 19 oke punya nih, karena fender masih gede. Dan untuk tangki bensinnya kalau kalian biasa ngeliatnya kan begini. Ini kebalik. Ini kebalik. Kenapa nggak diginiin ya? Harus begini gitu. Nah, ini juga sudah elektrik, dibuka sama masnya. Gimana teman-teman? Lo ngelihat brand baru kayak VinFast ini gimana? Pengen beli nggak sih? Ini karena banyak di sini pilihan-pilihannya nih, ada FV5, ini ada juga si kecil yang imut-imut. Nih. Boleh-boleh nih, kecil nih. Warna juga warna grey. Tutor mainan sini, ini kayak crossover-crossover. Jadi lo punya mobil listrik tapi masih bisa crossover-crossoveran. Nah, ini mana lagi? Masih ada lagi nggak? Kayaknya gue jelajahin aja ya. Aksesoris ya, karena di sini kan banyak. Ada motor juga, ada aksesoris juga. Langsung aja kita sikat. Jadi guys, kita ke hall B1. Nah, di sini untuk aksesoris kalian bisa mau beli pernak-pernik, misalkan perlampuan, beli oli, beli untuk pembersih mobil, bisa banget nih. Dan banyak-banyak part-part di sini, dan ada booth. Ini kita baru masuk. Langsung lihat
Koko, lu sibuk kemarin. Bener. Mau bikin konten di sono, yeah. Lagi ngomelin anak orang. Iya, itu kemarin acara WDC Koko. Gimana Koko? Acara kali ini lu buka dua booth ya? Dua. Satu di depan. Satu di ATPM. Betul. Nah, ini sendiri emang booth Venom nih, majang apa ini kok kali ini kok? Majang HSR. Majang HSR dong tuh. Ini Bimo EV yang kemarin pakai velg Amarasi. Jadi kita pajang mobil yang lagi rame aja. Bener. Bingo sama Zenix. Jadi ini kemarin kita baru beli dua-duanya. Baru beli dua-duanya. Dan ini pasangin speaker-speaker terbaik yang plug and play kok ya. Ini plug and play series tapi interiornya yang beda karena kita ada ambient light sama dudukan tweeter yang beda tapi plug and play. Oke, mana modelnya? Boleh lihat enggak? Boleh lihat. Ayo kita lihat. Wah. Ini yang beda tuh. Bener dong. Ada RGB-nya. Ada RGB, jadi bisa disetting. Oke. Sesuka hati. Iya. Ya kan, terang gelap juga bisa. Oke. Terus selain itu dikisi-kisi AC. Oh iya bener, ini beda. Iya. Oke. Iya kan? Nah, ini untuk kisi-kisi AC ini speaker juga enggak ya? Ini enggak, cuma ini pemanis saja. Oke. Okay. Wow. Kan ada. Oke. Okay. Sama ini. Cup holder. Jadi kita buka, selain mempercantik suara, looks-nya juga kita bikin beda. Ini beda banget nih. Zenix juga. Zenix juga sama. Ada begitu. Pilarnya beda. Ada pilarnya kan aslinya dia tweeternya di sini. Benar. Kita kan orang banyak yang mau ganti three way. Betul. Nggak mau bikin pilar. Benar. Jadi kita bikin pilar di pabrik. Ya. Kita desain terus tweeternya ada di sini. Ntar lihat aja. Terus ada RGB-nya juga. Asik. Ini benar-benar kayak bukan di ini ya, bukan penambahan tapi udah kayak OEM aja OEM, nih. OEM, makanya kita bikinnya plug and play OEM. Oke. Soalnya kalau nambah kan kita banyak yang gimana ya, maksa kan. Benar. Mengganggu lah jatuhnya. Kalau ini kan dia kayak bawaan pabrik, lu beli mobil udah dapat gini ya, padahal ini dari Venom nih guys. Ini berarti udah ready nih kok, dari udah, setiap udah ready. Oke. Cuman ini masih limited stock. Nah, itu dia. Kalian buruan langsung nih untuk mobil di EV. Mobil apa ini kok selain ini? Kita baru ini Zenix. Zenix sama tutup tweeter HRV. HRV yang baru kan ada yang nggak ada tweeter. Oke. Jadi kita bikin tutupnya juga. Oke, itu dia. Kita mulai segmen baru sekarang. Yoi. Oke kok, terima kasih banyak. Kita lanjut ke sana kok. Nah, sebelum masuk ke dalam mobil Zenix ini kok nyakar-nyakar. Ini adalah PPF yang berwarna kok ya? Iya. Dari Diablo. Dari Diablo. Wow. Ini produk barunya Venom juga. Oke. Nah ini berarti cat dasarnya emang putih? Ini emang putih, cuman ini dia emang bukannya clear ya. Iya. Emang warna putih tapi lembayung. Lembayung. Kalau di Ioniq yang Venom kan abu-abu ke ungu. Benar. Ini putih ke ungu. Putih ke ungu. Dan ini benar-benar kayak lo ganti warna gitu lo. Ada warna gitu. Hitam. Oke. Okay. Terus ada belum banyak, hitam, merah, biru, silver. Silvernya bagus-bagus. Silvernya bagus-bagus ya, tuh guys. Langsung aja kontak. Oh iya, Venom. Ini yang paling beda nih. Apa tuh? Mana-mana-mana? Kasih beda mana, dok? Subwoofernya sekarang ya ada tapi tak ada. Wah, tadi sebelum kita mulai itu dem-dem-dem bunyi udah. Iya. Ada tapi tak ada. Letaknya di mana ini sekarang? Nih. Oh, letaknya di pinggir. Iya. Tuh. Oh. Jadi aslinya tempat dongkrak. Oke, dijadiin buat subwoofer. Iya. Ini pakai berapa inci? 10 in. 10 in. Jadi lumayan gede. Nih. Oh iya begitu. Ini balik, Pak. Bentukan ininya nih kelihatan. Nah, itu. Jadi banyak orang yang kan Zenix banyak orang yang mau subnya kenceng. Betul. Cukup lah. Cuman kan di sini gede. Benar, mengganggu lah untuk barang-barang. Enggak bisa kan ada baterai. Yeah. Jadi kita bikin develop ini udah bawaan pabrik ya maksudnya. Yeah. Bukan custom box. Benar. Bukan kayak wagon. Ya, kalau kan kalau custom tuh. Udah jadi tinggal dipasang sampai ininya. Tutupnya juga kita bikin. Oh, iya. Jadi banyak yang bikin pakai kain kasa doang kan? Iya. Yang custom-custom. Kalau ini kita bikin OEM loh. Ya, jadi benar-benar dibuatin buat tutupannya juga dibuatin ya? Iya. Oke. Okay. Sama itu tudukan tweeternya yang beda. Boleh, kita lihat kok. Tuh. Oh iya dong. Ini nih. RGB juga sama. RGB juga. Jadi kan dia di sini cuma ada speaker 2 in. Benar. Ya kan orang kan kadang-kadang gua mau two way. Kalau di sini bisa. Benar. Tapi mau bikin beda ya ini.
ada orang yang mau bikin three way tapi nggak mau kelihatan mid-range-nya tuh kecil di sini taro. Ya ini benar-benar kayak bawaan nih. Iya, warnanya kita bikin semirip mungkin sama asli. Oh ini sama teksturnya bener lu. Jadi ini bukan cat, apa maksudnya bukan dibungkus kulit pabrikan. Kayak plastik bener loh tuh. Gua kira ini bungkusan, ternyata enggak lo, keren. Boleh kok. Dan ini suaranya udah, speaker semua diganti Venom semua ya. Ini pakai three way tapi three way yang plug and play Exodus. Nah, untuk head unitnya nih kok, head original. Unit ini original. Udah pakai prosesor. Oke. Ini jadi prosesor yang tipe 2.8. Dia punya 8 channel output. Ya. Tapi harganya terjangkau. Under 5 juta tapi udah bisa three way aktif, belakang two way apa? Koaksial nyala. Oke. Itu dia, kalian pecinta audio yang nggak pingin ganti head unit bisa langsung hubungin Venom. Kapan lagi coba, lu tinggal bawa mobil lu head unit standar juga bisa. Langsung datang ke Venom. Sama satu lagi, apa tuh kok, belanja di Venom dapat voucher spesial HSR. Dapat belanja HSR dapat voucher spesial Venom. Nah, tuh guys, selama acara IMS 2024 kali ini. Oke kok, thank you kok, kita keliling lagi kok, thank you. Nah, dari Venom udah tadi ketemu Kodarius, udah ngasih lihat mobilnya, suaranya, gue ngedengerin suaranya ajib banget. Dan di sini banyak nih, ada perlampuan nih sepertinya. Kayaknya menarik, karena perlampuannya ini bisa gue bilang kayak lu beli mobil lampu pabrikan. Ini udah jelas punya Fortuner. Nih. Oh iya, oh sampai gini-gini ada. Ini dari Rayton. Lengkap, karpet juga ada, lampu gede juga ada, nah, banyak, sebelah sana juga ada. Kita lanjut lagi. Oh ini aksesoris. Weh, sini. Orang itu tadi ramai bener, kelihatan. Ngomong banget, siapa ditangkap dulu. Iya. Wah, ini dia pakai masker tidak terlihat. Koko, kita sebelah sini, Koko. Baik, Koko. Koko, ini gue lihat-lihat, gue ramai bener, sampai gue tadi orangnya pada nggak ngeliat gue ya? Oh gitu ya? Iya. Antara butet terlalu rame, atau lu kurang mencolok bro? Iya, karena baju gue udah hijau, udah tentang banget ini kan, tapi nggak kelihatan juga. Iya, tapi alhamdulillah rame. Alhamdulillah rame. Iya. Sampai saat ini udah hari ke 4, 4 apa 5 nih? Betul, 4. 4 lah ya, nyebutnya ya. Lu gimana, kok rame ya? Lumayan. Rame ya? Trafiknya bagus. Surprisingly hari ini banyak juga yang datang masuk, iya, gitu, walaupun yang traffic di lalu-lalangin masih agak sedikit sepi. Dan kita juga bertukar ini voucher ya. Iya, betul. Jadi setiap pembelian untuk dari Asuka itu mendapatkan voucher ke HSR. Begitupun ada yang beli velg HSR atau beli merchandise nanti dapat vouchernya dari Asuka. Betul. Jadi habis belanja dari sono sini, selesai belanja sini sono lagi. Iya, jadi banyak manfaatnya. Olahraga dikit lah ya. Betul. Oke, kok. Ini kita majang apa sih, kok? Yang terbaru ada enggak nih? Apa, kok? Yuk, kita lihat. Yuk, iko. Yang pertama yang kita tunggu. Mana, kok? Ini. Hah. Ini. Ini salah satu yang paling baru. Paling baru nih. Pasti nyaman. Ini untuk mobil apa, dong? Ini untuk Alphard 2015 sampai 2023, Om. Oke. Gitu. Jadi ini OEM. Hah? Udah langsung kita ganti sama frame-framenya. Iya. Yeah. Gitu ya. Jadi tenang aja. Ini layarnya lebih lebar dari yang biasanya. Bener, dan untuk gitu. Ini udah frame-nya, warnanya juga enak banget nih. Ini udah 2K, Om. Ini 2K. Jadi udah benar-benar kayaknya imersif banget. Iya, i. Udah kaitan Alphard-nya, bisa setting sendiri, navigasi yang Koko biasa pakai apa, bener. Waze ataupun Google Maps. Iya. Gitu. Jadi ini pun head unit-nya adalah bagian dari kita punya line up Z series. Oh. Z series ini terfokus pada atmosfer bioskop. Iya. Oh. Jadi lu dengerin suaranya udah kayak bioskop deh. Berarti enggak usah ganti speaker atau ganti tambahan power, ini aja udah bisa ngangkat. Betul. Dengan speaker original, Alphard lo ini jadi kayak premium banget ya, Bang. Nah, itu dia guys. Dan ini juga udah lengkap nih, udah Qualcomm Snapdragon. Wih, ini Qualcomm Snapdragon chipset prosesor yang top notch. Kalau di handphone tuh udah bisa main game kenceng. Mobile Legend ya? Mobile Legend. Nah, tapi jangan digunain lah, ini kan buat entertainment musik. Betul. Dan berkendara. Betul. Pakai map, jangan download. Bisa download kan, kok? Ada Play Store nggak ini? Ada. Ada? Itu. Ya iseng-iseng boleh download games ya. Oke, kok. Tapi jangan nyetir yang main. Jangan. Pokoknya kalau berkendara aja. Yeah. Penumpang boleh.
biar nggak jenuh. Oke kok, sekali lagi terima kasih banyak sekali lagi. Kita lanjut lagi kok. Oke. Sip. Sip. Nah, jadi kita habis ngeliat tadi part aksesoris, ada Asuka, ada Venom, ada Carpet Rapu. Habis itu juga dari Indomobil ada. Nah, ini bagian untuk permainan-permainan air atau otomotif tentang air ya. Jadi di sini ada kano berwarna, bukan warna, nyebutnya bening. Nih, ini kalau naik ini nih kelihatan lu pakai baju apa, telan apa, kelihatan dari bawah nih. Nah, selanjutnya ada yang buat adventure, jadi ada GPS di sini. Ini kanonya pakai mesin juga, bisa juga digoes. Bisa digoes juga, guys. Dan kemarin Om Fitra tuh nyobain yang itu tuh, naik kano di situ. Tapi gua enggak mau, nanti berat badan gua tenggelam lagi. Nah, kita lihat ke sebelah sana itu ada apa? Kayaknya ada yang gede-gede tuh sebelah sana, mesin kapal ya. Mari kita lihat. Wow. Ini dari PT Trayaganta Pinasetika. Ini ada mesin. Oh, ini mesin kapal-kapal ini. Ini ada Hyundai Seychelles. Nih, sama ini nih. Wah, ini BMW diesel. Nih, kalau kalian nggak percaya F30 diesel, ini mesin ini aja diesel nih. Tuh, mesin kapal. Ini dia engine. Tipenya apa ini? CG350. 3500 cc. Mas, Om mau nanya dong, Om. Ini berapa cc, Om? CC-nya ini 6800, jadi hampir 7. Hampir 7000. Ini untuk kapal-kapal gimana sih, Om? Bentukannya kayak gitu, Om? Apa gimana? Ya, untuk kapal-kapal rekreasi, ya, kapal mancing, kapal pilot boat, crew boat. Wih, ini guys jarang-jarang lihat ini, dan ini turbonya pakai hall set. Hah, ya. Udah pakai ini juga open filter dari KNN, gak main-main. Hah, open filternya aja KNN. Tuh, keren. Turbonya udah variabel biometrik. Udah variabel biometrik. Iya. Oke, okay. Itu bedanya gimana, Om? Hah, saya kurang tahu itu. Berarti turbonya diputar turbonya, dua kali ya? Iya, kan pakai elektronik. Oh, pakai elektronik. Berarti ada satu, ini dua nih. Iya, kan jadi kesatuannya ya. Oke, tuh guys, ini mesin kapal aja begini nih. Ya kan, gimana? Mobil teman-teman sekalian anak diesel begini nggak? Pasti lebih sangar-sangar lagi. Om, terima kasih ya. Sekali lagi, mari Om. Nah, sebelah sana mana? Wow, ini kapal-kapalnya ada Sport Crosser. Ini guys, tuh pakai mesinnya Suzuki nih. Nah, ini yang pendek nih. Ini biasanya berdiri-berdiri nih. Ini buat di pantai-pantai ya kan? Nah, ini nih. Sebentar. Hah, ini dari Samudra. Hah, halo kakak. Wah, ini dari Samudra ya? Iya, dari Samudra. Nah, ini apa nih kakak nih? Ini kita di bidang pembangunan dan perbaikan kapal. Oke, berarti kalau kayak teman-teman ada punya kapal, mau perbaikan bisa ke Samudra nih. Gitu. Nah, ini ada contoh-contohnya nih, ada miniatur-miniaturnya. Ini Samudra Indonesia. Oke kak, terima kasih. Tuh. Jadi kalau kalian di sini bukan hanya otomotif, kendaraan-kendaraan harian, mobil, motor, tapi juga ada buat kapal-kapal, guys. Nah, ini kita memasuki dunia permodifikasian. Ini ada IAM Modifit ya. Nih. Ini kita nggak ikut ke acara ini karena kita pajang mobil di acara IMS kan nih. Ini Eurovolution Garrett nih, yang ini mobilnya The King juga, street racing. Ini bodinya udah pakai bodi Evo nih, Evolution Rock bengkelnya, sorry salah. Ini ada Porsche juga. Nah, ini ada dari S2000, ini punyanya S2000-nya, aduh, gua lupa siapa namanya, Garrett Swan. Nih, ini pakai catnya dari Penta Prima nih guys. Nih, selanjutnya sebelah sini ada Audi. Oh, ini street racing nih. Berarti di sini diadu lagi ya di The King Player of M Jakarta 2003, berarti diadu lagi nih di sini nih guys. Ini kalau kita lihat sebelah sini, ini Audi fitment-nya oke. Ini pakai body kit ternyata.
Gue baru ngeh ini pakai body kit karena diwarna hitamin jadi nggak kelihatan ya. Nih, dia mana lagi ya tempatnya di sebelah situ? Oh, sana motor. Nah, ini kan luas banget ya. Jadi kayaknya gue bakal pisah kontennya guys. Nah ini kan baru sekilas nih tentang ayam ya, konten modifikasi. Mungkin kita bakal lanjut vlog selanjutnya. Jadi gue Sutan pamit undur diri. Selalu berhati-hati berkendara, ingat velg, ingat HSR.